Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Wayang Opo Anane. Nah, udah lama nih saya nggak bikin konten dan kali ini saya akan mereview lagi wayang koleksi terbaru. Koleksi terbaru tapi wayangnya sebenarnya nggak baru ya, tapi baru saya miliki. Jadi baru masuk ke koleksi saya. Pertama itu ada Toraton. Ini bisa untuk Raden Kumbokarno. Jadi wayang Toraton ini itu sebenarnya cukup serambahan ya. Jadi bisa untuk tokoh siapa aja asal cocok. Jadi pertama itu untuk Kumbokarno. Selain itu juga untuk Raja Raksasa Sabrang, atau misalnya biasanya jadi musuhnya para Pandawa ya, yang mau apa namanya menyerang Amarta ya, itu bisa pakai ini wayang lawas tapi masih kencang, masih bagus, gabitnya cemeng. Toraton yang pertama. Yang kedua Topatian. Ini lebih baru ya. Kalau ini baru, kalau ini tadi lawas, kalau ini baru. Ini gabitnya lamus. Ini bisa untuk Suratri Mantra itu. Pamannya Kang Sadewa. Kalau misalnya teman-teman nonton di lakon Kongso Adu Jago, nah itu ada itu Suratri Mantra. Bisa juga untuk Patih Sabrangan, bisa untuk Patio Pringgodani juga, Buto Patian. Enteng, karena kulitnya juga, ini kulitnya kulit sapi. Nah, ini kulitnya kulit sapi, jadi relatif enteng buat sabetan enteng. Terus gabitnya lamus, jadi kalau gabit sungu itu relatif lebih enteng daripada gabit fiber ya, teman-teman. Mecut, enggak terlalu mecut juga sih, tapi enak, jadi enak buat sabetan. Dua Buto koleksi terbaru saya, dua raksasa muda dan Patian, Buto Raton dan raksasa muda atau Patian. Oke, sekian review wayang kali ini, sampai jumpa, salam budaya, salam sehat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.